Halo Nester, kita tim JPNX TV sedang berada di perbatasan Sumedang, Majalengka. Udah masuk Sumedang sih, di Kecamatan Bromo. Dan ini yang di samping kanan saya ini Sungai Cimanuk. Sungai Cimanuk itu masuk dalam wilayah BBWS Cimanuk Cisanggarung, artinya masih pakai sama Cirebon. Nah ini kita lagi transit di peristirahatan Tomo yang banyak warung-warung Bapak Muda, Gado-Gado, Indomie. Cuman kayaknya ini 70% tutup akibat wabah Corona. Nah biasanya ada salah satu langganan saya tuh lapak nomor 2 dari sini, Teh Nia namanya, cuman tutup kayaknya. Nanti kita coba yang aja ibu-ibu. Ini masih buka, cuman dengan kesannya tutup. Tujuan warung tutup, terus buka lagi. Dan itu dia ada masjid. Ada tapi persen dulu bumbung sebelah sini udah dirobohin dan debit airnya sedang lumayan naik ya ini, padahal sudah mulai jarang intensitas hujan. Oke lanjut, nanti kita ke spot berikutnya. Cepat dari cahaya, ada misteri yang diungkap, ada koruptor yang ditangkap, bongkar fakta dengan data. Here we go. Oke pemirsa JPNX TV, kami sampaikan perkembangan atau progres terbaru Tol Cisumdawut, Cileunyi, Sumedang, Dagoan yang intinya tahun 2021 sudah bisa digunakan untuk mudik lebaran. Mudah-mudahan sih tahun depan sudah tidak terpengaruh oleh COVID-19. Ini arah menuju Kota Bandung. Kita tepatnya di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Demikian tim JPNX TV melaporkan dari Jalur Denlah.